Tapi persoalannya macam mana lapu tu boleh nyala sedekat bateri buai. Aku nak pergi dekat memang tak berani lah. Seorang mekanik merakam kejadian aneh di bengkelnya. Dalam video tersebut, sebuah kenderaan jenazah yang sudah 2 bulan terbengkalai tiba-tiba dilihat bercahaya pada waktu malam. Tiap-tiap malam sebab aku mari sini. Balik pada airport aku mari sini. Bateri ni memang aku buai. Kalau kereta duduk dua memang aku buai. Bateri jenazah pun aku buai. Tapi memang aku buai belakang bateri. Tak aje bubuh. Kereta mana-mana duduk dua pun memang tak aje bubuh. Honda ni pun memang buai seumur. Tak aje bubuh sebab bateri kalau kereta duduk dua. Aku nak turun petaka. Hei, bodoh ni korang. Dia mari dengan bercahaya. Nak bawa kereta klik pun tak berani. Nak duduk sini pun tak berani. Tapi persoalannya macam mana lapu tu boleh nyala sedekat bateri buai. Aku nak pergi dekat memang tak berani lah. Nak pergi dekat memang tak berani lah. Pada duduk sini lah. Allah Rabbi. Selamat dulu. Selamat. Apa tak selamat lah ni. Pada kita takut jauh gini lah. Hai. Kalau ada duduk sini pun minta gilai lah. Kita nak balik rumah ni. Selepas video itu pula, ramai netizen yang meminta lelaki tersebut untuk kembali ke bengkel pada malam keesokannya. Mereka mahu melihat mekanik tersebut memeriksa keadaan sebenar di dalam van jenazah. Waktu lah ni pukul 7:39. Ambo baru tutup bengkel, baru nak balik. Ni bengkel jenazah semalam dah. Kata ke lapu nyala. Tengok dalam. Ni bukan lapu. Selalu rekong ke apa tak tahulah. Ni copo rekong juga. Ni dah lapu sebuti. Tapi lapu sana tak pernah sabuh suruh aku temu semalam. Bateri buih. Ni tak apa bateri. Ni buih bateri. Dua bulan dah duduk gini bing dah. Aku kisah lagi dua bulan dah. Dua bulan dah. Aku 7:39 baru nak balik ni baru tutup dah. Buat lah. Kau ni bateri ni dua bulan dulu ni pun buat juga. Bateri kandung pun buat juga. Siap lah kandung-kandung lagi ada memang lah.